Saya turunlah ke apa site ataupun tapak pembinaan yang dah dikenal pasti bersama ni program kita untuk secara mengejut datang untuk kita pantau sebab dalam sektor pembinaan ini memang ada beberapa agensi bersama dengan Kementerian Kerja Raya iaitu di Kerja Raya itu CIDB lah, Construction Industry Development Board. Jadi ada agensi lain, ada 7-8 agensi bersama ya. DBKL, kesihatan, DOSH, polis dan GIM ada Jabatan Immigration dan HW Corp dan sebagainya ya. Di mana kita boleh lihat tadi apa pekerja-pekerja asing yang di sini di CIDB nak pastikan mereka ini adalah mereka ini boleh dikatakan ada sijil-sijil tertentu, ada kad CIDB dan juga ada kemahiran tertentu ya. Jadi pihak lain yang kesihatan, kesihatan tadi saya dipahamkan oleh doktor dari kesihatan itu ada empat kesalahan yang sudah didapati iaitu di mana jentik-jentik itu, pembiakan jentik itu kerana kita nak mengawal apa denggi ya. CIDB yang ketara adalah dalam pembinaan ini digunakan apa A-frame ya, scaffolding itu disalahgunakan. Saya ingin apa CIDB ini ketua eksekutifnya buatlah selalu kita turun begini. Baik. Supaya kita boleh apa send a message kepada industry player supaya mereka ni patuh kepada semua sepatutnya apa peraturan-peraturan dan undang-undang. Okey ya. Yes. Lautan tapak tadi kita ada statistik kita sebanyak 174 lautan tapak telah dibuat oleh CIDB wilayah sepatutnya sahaja pada tahun ini. Itu satu negeri saja. 174. Kertas siasatan yang dibuka ialah sebanyak 91. 91 kertas siasatan untuk CIDB wilayah sekutuan sahaja untuk tahun ini. Yang dibawa pergi mahkamah ada? Yang dibawa pergi mahkamah? Belum lagi. Kertas siasatan itu dibuka dan dihantar kepada TPR itu untuk tindakan selanjutnya. Okey. Itu detail lah. Okey. Detail lagi saya bagi kemudian. Okey. Terima kasih. Terima kasih.